Yes, mantep banget di Black Mode terus. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi Black Man. Ahai. Oke, okay. Di video sebelumnya teman-teman ya, banyak dari teman-teman yang DM gue setelah gue membuat video sebelumnya yang sistem roll atau seperti PS4 dan backbat. Bang, sebenarnya gue lebih suka ngeroll bang. Cuma mungkin untuk pembaruan gitu atau refreshing PS 2020 Mobile, gue pengen kayak PS4 bang, ada animasi gitu. Banyak teman-teman yang minta kayak gitu ya, bukan minta ke gua gitu, minta sama Konami. Dan juga teman-temannya banyak juga yang bilang, bang HP gua kentang bang, semoga tetap ngerol lah bang biar nggak terlalu ngelag. Karena kalian tahu ya teman-teman semua ya, kalau misalnya ada animasi seperti PS4 waktu kita open pack gitu atau buka box draw gitu ya, itu kan ada animasi. Kalau untuk versi PS4 atau versi PC atau Xbox tuh ada animasi, itu bagus banget teman-teman. Dan mungkin untuk beberapa HP mungkin ada yang nggak kuat. Ya gue setuju sih teman-teman, di satu sisi kita pengen sesuatu yang baru ya, misalnya kalau kalian pengen PS 2020 Mobile itu ada animasi, it's okay. Tapi kita harus ngelihat juga teman-teman ya, ada beberapa HP mungkin kalau kalian HP-nya flagship atau HP yang tinggi, tanda kutip yang mahal gitu teman-teman, itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk yang sekarang aja main suka nge-lag, itu mungkin kalau udah animasi itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi kalau untuk menurut gue sih, gue emang lebih suka ngeroll teman-teman ya. Banyak juga sih yang milih di DM Instagram, di chat WhatsApp, bang gue lebih suka ngeroll bang karena ada sensasinya gitu, ada suara petir pas kita dapat petir, ada juga yang namanya kita pas di samping black ball ada glitch, ada juga yang tiba-tiba jadi black ball semua pas ada glitch, ada jadi glitch gold ball semua, ada glitch silver ball. Setuju gue teman-teman, kalau untuk gue pribadi gue lebih suka ngeroll teman-teman. Karena ya itu sensasinya menyenangkan sekali teman-teman ya. Kita lagi kesel-keselnya nggak dapat black ball, tiba-tiba dia bergeser bolanya jadi dapat, kan seneng gitu ya. Tapi kalau animasi sih it's okay aja. Ya itu untuk refreshing teman-teman seperti PS4. Tapi kalau menurut gua seperti PS4 belum teman-teman. Karena kalian tahu ya animasinya tuh berat banget dan mungkin beberapa HP belum kuat gitu. Gua mau coba sekarang nih. Nah, hitam dong. Glitch. Aduh. Comeback dana. Ini yang paling gue benci nih. Aduh. Tuh gini teman-teman, kalau ngeroll tuh ada sensasi keselnya tuh dapet gitu. Di samping black ball tidak geser, diam baik gitu. Aduh, apalagi kalau misalnya nyempil kayak upil terkipir-kipir, kanannya black ball, kirinya black ball, dia berhenti di tengah-tengah silver ball dan kagak glitch. Beuh. Auto makin marah gua. Gitu teman-teman ya. Kalau ngeroll sensasinya dapet gitu. Tapi kalau pengen ibaratnya pembaruan ya, kan dari zaman-zaman PS beta sampai PS Mobile beta sampai sekarang PS 2019 Mobile tuh ngeroll semua. Mungkin kalau diganti seperti PS4 ada animasi sih it's okay aja gitu. Tapi ya resikonya gitu teman-teman. Pasti kan animasi kayak apa ya? Seperti itu kan berat gitu teman-teman ya. Ya gua pikir sih belum. Alright, alright, alright. Pokoknya 2 hari lagi teman-teman akan rilis tuh ya. Bukan rilis sih, mungkin tanggal 14 atau 17. Yes, mantap. Mantul nih. Aduh, Buffon teman-teman. Kenapa gua dapat Buffon? Buffon tuh calon gold ball teman-teman di PES 2020 Mobile. Teman-teman nanti yang punya Buffon, punya Higuain, punya company, semuanya turun jadi gold ball mereka. Aduh, kenapa gua harus dapat si Buffon gitu? Tapi nggak apa-apa, teman-teman ya. Setidaknya dia black ball, dan sebenarnya gua setuju atau enggak Buffon jadi black ball sih, ya terserah Konami, tapi ya ya Buffon gue senangnya dia tetap black ball. Aduh. Alright, alright, alright. Ya, yeah, teman-teman, kita tuh lihat teman-teman ya, 2 hari lagi ya, 2 hari lagi teman-teman. 2 hari lagi, 2 hari lagi, 2 hari lagi. Oke, okay, ya, lanjut lanjut lanjut. Tarik, tarik, tarik. Oke, okay, siap. Di sini kita coba sekarang teman-teman ya. 10. Mantap nih. Yes, black ball lagi, gokil. Wah gokil teman-teman, abis dari Buffon lewat selang sekali langsung black ball lagi. Ah siap, tumben-tumben yang Konami baik nih. Oke 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 teman-teman yang pengen ngeroll terakhir sebelum PES 2019 rilis boleh lah ya. Kalian kalau punya GP banyak keluarin lah sekitar 10%-nya lah ya, buat kalian sambil direkam layar HP kalian gitu. Kemudian kalian ngeroll di PES 2019 Mobile. Ya ada kenang-kenangan jadinya. Wah, gua dulu terakhir ngeroll di PES 2019 Mobile, gua dapat black ball ini, gua dapat black ball ini, gua beruntung banget gini gini gini. Aduh. Kayak dulu teman-teman gua ada, gua rekaman waktu PES beta, PES beta apa PES 17
PES beta itu PES 2016 mobile pertama kali ya gitu setelah beta. Gue lupa teman-teman. Pokoknya gue rekamannya masih ada itu. Pertama kali gue ngerol di PES mobile tuh masih ada. Makanya gue suka ngeliat-liat gitu dulu tuh kayak gini. But I'll be back gue lagi gokil. Buset. Satu kali roll 2 legend cu. Roka sama Samuel, gue lupa teman-teman. Samuel ini calon Black Ball nggak? Calon Black Ball Legend atau bukan? Contoh gini teman-teman. Kalau sekarang kalian punya Campbell, Campbell itu sekarang adalah Gold Ball teman-teman, ya. Nanti di PES 2020 Mobile, yang punya Campbell otomatis dia akan naik jadi Black Ball Legend. Dia jadi Black Ball si Campbell. Gue waktu itu pernah bikin video teman-teman siapa aja yang jadi Black Ball dari Legend Gold Ball. Nah, gue lupa teman-teman. Samuel ini naik atau enggak? Coba kalian komentar di bawah. Samuel naik nggak? Yang gue inget tuh Campbell naik, kemudian Bebeto naik gak ya? Kayaknya bukan Bebeto deh. Lupa gue teman-teman. Gue yang paling inget di otak gue tuh Campbell tuh naik jadi Black Ball ya, yang Gold Ball Legend. Tapi banyak teman-teman yang Gold Ball Legend naik jadi Black Ball. Cuma gue lupa gitu. Tuh kan mantul kan ya? Satu kali roll 2 Legend. Wah siap. Roka sama Samuel. Waduh gitu mantul gitu ya mantul. Greget-greget ahoy gitu. Gila gue udah dapet Black Ball banyak banget ya. Udah dapat cepet udah dapat 3 ya Buffon, kemudian tadi siapa sih yang kedua ketiga si Roka. Beuh. Berarti gua udah legend kurang cuma Ronaldinho, Adriano sama Figo Black Ball Legend ya teman-teman ya. Ya kita incer itulah. Kalau misalnya nanti terdengar suara petir teman-teman, gua berharapnya Ronaldinho. Ayo please, ini harus Ronaldinho. Mantul. Gua mau nyanyi dulu lah lagu kebangsaan Silveran ke satu. Yo ayo. Ini kudu Ronaldinho. Aduh nggak petir teman-teman, tapi nggak apa-apa kita coba lihat. Aduh Gold Ball. Ayo long Gold Ball yang naik jadi Black Ball. Doi mah nggak naik cuk. Kan calon-calon Black Ball banyak bro ya. Kenapa gua dikasihnya yang tidak naik gitu? Gua butuh yang calon-calon Black Ball. Oke Behik Asya Behik. Oke, sisa 431.000 GP. Oke ya. Gua mau coba sekarang teman-teman. Gua mau coba saran dari teman-teman semua, banyak yang minta gua untuk menggunakan trik tanggal gitu. Tanggal 11 ya. 11 coba 11. Ah! Mantul nih. Buset, silver box semua berjejer. Gol bolanya kagak ada ya gitu. Waduh, pusing gua. Silver ball semua cuk berjejer cuk ya. Aduh, 11 tuh kadang-kadang mantep ya mantep banget. Apes banget gitu. Enggak ada gold ball sama sekali, kalian bisa lihat tadi. Tapi kalau lagi mantep bisa dapat langsung di dalamnya 2 black ball gitu. Gua pernah 11 detik 2 black ball di dalamnya cuk. Mantep kali. Oke. Sekarang gua mau coba pakai black ball ini ya, teman-teman ya. Kita pakai black ball dempet. Kita coba 3 black ball dempet lewat. Oke, mantul. Paten nih kayak paten ya. 3 black ball dempet, 3 black. Mana satu black ball dempetnya kagak ada. Waduh, kagak ada. Yah. Nah, ini bagaimana kagak ada satu. Ya udah satu aja, satu black ball dempet dah, gua langsung touch. Ini jadi masalah kagak muncul-muncul nih. Aduh, gua paling benci kalau udah nunggu lama kagak dapet black ball gitu. Gua enggak suka nunggu-nunggu lama ini. Ya ampun, enggak ada black ball dempet, guys. Gimana ini? Biasanya muncul dah. Ah, udah gua nyerah dah. Di mana aja deh ya. Tuh nggak ada, bukannya gua nggak mau, kagak ada. Wah, parah sih ini. Udah di sini ya. Hitam loh. Aduh, golbol. Itu dua lagi hitam. Kenapa di situ? Udah tadi nungguin black ball dempet. Satu kagak muncul satu acan black ball dempet. Biasanya muncul loh, biasanya cepat loh ya dia. Black ball dempet tuh biasanya 5 detik atau iya 5 detik biasanya sudah muncul cepat loh teman-teman. Ini kok nggak muncul-muncul, gua bingung. Kita coba teman-teman ya, coba ya. Sekarang gue coba kalau misalnya muncul banyak, gue coba 3 black ball dempet karena itu ampuh banget teman-teman. Nih, satu aja nggak muncul-muncul nih. Tuh. Nah, ini satu udah tuh ya. Satu, dua, satu lagi nih. Mantap nih. Mantul teman-teman, mantul cetek-cetek-cetek tebedai-bedai gitu kalau kata Bang IJ gitu ya. Mantap. Aduh, kagak muncul-muncul ya. Aduh, yang ketiganya nggak ada lagi. Lah kok nggak ada? Lah kok hilang? Aku wobol gitu. Aduh. Pitinho. Ah, kesel gua. Gak gol bol dempet. Gue sih sebenarnya suka ngikut saran dari temen-temen aja gitu yang DM di Instagram. Kadang-kadang suka unik gitu ya. Bang, lu coba dah sejam, Bang. Ngerol. Gua waktu itu sejam dah. Buset dah. Bukan masalah sejam ngerol atau enggak. Gua
misalnya sejam otomatis 100% dapat black ball petir, gue pasti dapat, gue pasti ngeroll sejam. Tapi gue kalau misalnya sejam udah nunggu sejam didiemin HP gue, pas udah sejam dapatnya ampas, anjay. Semenit aja gue kesel, teman-teman. Gue kalau ngeroll nunggu semenit aja kesel gitu. Apalagi udah semenit kagak dapat black ball. Lah ini gue disuruh nunggu sejam. Bayangin, cu. Sejam lu kira sejam ini cepat. Lama itu, bro. Hah. Ayolah, hitam teman lagi glitch. Yes, mantep banget nih black ball terus. Ih, gokil, bro. Paten, paten ya. Udah dapat Roca, dapat Vigo, berarti kurang 2, Adriano sama Ronaldinho. Kalau udah dapat semuanya, sold out semua legend di box draw ini, semua legend black ball. Ah, siap gitu. Wah, gila nih, teman-teman. Lihat dah. Tuh, semua legend black ball hampir gua dapat, udah dapat tuh ya. Hampir 2 dapat, cuma kurang 2, Adriano sama Ronaldinho. Gullit udah, Vieira udah, Carlos udah, Vigo udah, Roca udah, kan ya. Samuel aja udah, teman-teman ya. Nah, ini berarti tinggal kurang Ronaldinho sama si Gullit Adriano gitu. Mungkin Adriano harus dipanggil dengan nyanyian gitu. Konami, Konami, baik hati sekali. Mengapa begini? Ini harus black ball lagi. Oke. Okay. Aduh, silver ball, bro. Katanya nyanyiannya kurang gacor, berarti dia minta lagu kebangsaan Silverman ketiga, lagu kebangsaan terkece, tersolid, terkeren, terhits, tersubur di dunia gitu ya. Lagu kebangsaan ketiga udah enggak ada lawan. Ui wa cincang wala wala beng beng gitu ya. Nyanyi ayo bareng-bareng kita nyanyi, bro. Ue uau cincang wala wala beng beng. Ue uau cincang ini petir. Aduh kagak cuk ya. Kesel gua. Seri lagi gua dapetnya seri. Oke, kita roll last nih guys ya. Aduh kesel gua. Gua butuh Adriano atau Ronaldinho, enggak apa-apa lah. Kalau misal enggak petir gua berharap dapat black ball, dan black ball itu adalah Adriano. Kalau misal dapat petir gua berharap itu bukan Messi, bukan Griezmann, tapi Ronaldinho. Titik. 3 detik. 3 detik. Cukup petir. Ya. Aduh. Yeay, black ball. Waduh, mantul gitu. Ah, siap. Waduh, 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 waduh. Paten betul ini, bro ya. Black ball lagi, black ball terus, cuk, dari tadi, cuk. Aduh. Ah, paling gue berharapnya Adriano. Kenapa gue dapet Paulinho gitu. Aduh. Kesel gue. Oke lah teman-teman ya, tapi lumayan teman-teman, dari tadi kita dapat black ball mulu ya. Udah berapa kali lu dapat black ball? Ada tadi satu black ball, dua legend lagi. Man, satu black ball, dua legend. Satu. Iya, satu black ball, dua. Iya benar kan ya, berarti di black, berhentinya di black ball. Sekali roll dua legend gitulah maksudnya. Oke teman-teman, jadi tinggal kurang Ronaldinho sama Adriano. Moga-moga di next video gue dapat doi dua itu biar sold out ini yang namanya legend di box draw kali ini. Box draw terakhir di PES 2019 Mobile. Oke lah, itu aja untuk video kali ini guys ya. Thanks for watching, see you next time. Bye bye.